Kecemasan yang sedang terjadi di dalam kepalaku memang tak pernah layak dipertahankan. Namun, demi nama apapun, aku hanya tak dapat menemukan kelayakan yang lainnya di dalamnya. Meski raga ini tetap tegap berjalan di sebuah aspal yang penuh dengan lubang, namun keyakinan ini merangkak di atas sebuah iman yang semakin borok. Semua kekalutan yang terjadi di sekitar berakhir tragis dalam kepalaku. Sedikit demi sedikit, kepercayaan melarikan diri dari tubuhku. Semua cemoohan, semua kekacauan, semua ketakutan, semua hal menakutkan yang tak ingin aku telan, tak punya sopan santun untuk tinggal dalam pikiranku. Aku seperti tuan rumah yang tak berdaya untuk mengusirnya. Aku paham, di sekitar tak akan ada yang peduli. Bahkan di antaranya mungkin diam-diam senang melihatku yang tengah menderita. Mereka bisa saja terang-terangan menungguku semakin hancur oleh pikiranku sendiri. Aku tak tahu bagaimana caranya bangkit. Namun, aku juga tak tahu bagaimana caranya menyerah. Hingga pada suatu malam, saat langit tengah mendung dan menyembunyikan bintang-bintang, di balik awan yang mengelabui cahaya semesta, aku menemukan sebuah pemahaman yang sahdu. Bahwa angkasa tak pernah menyerah untuk bersinar, karena semua bintang itu sudah ditakdirkan untuk selalu terang. Namun, mereka juga tak mampu menolak semua mendung yang kadang singgah. Sudah menjadi sebuah keseimbangan bahwa mendung memang sepatutnya hadir sebagai pembuka untuk kemudian menjatuhkan berkah yang terkandung di dalamnya. Dalam sebuah renung, mata ini tetap termenung melihat mendung. Di saat yang sama, hati ini mulai merona dan ingin berhenti merana.